Dan waktu kita mengambil tindakan, Tuhan akan melakukan tindakannya. Jadi dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara? Ada dua sisi. Satu sisi kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi satu sisi lagi, Tuhan akan bekerja menjawab permintaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sore hari ini, kalau engkau mau menerima mujizat Tuhan, kemarin kita ke gereja.
Saya harus membuat Bapak Ibu penasaran. Ini gereja apa? Nanti kalau udah bener nggak dikasih hadiah. Basha, mau dakhil? Aid. Masa bedanya kawasan review. Oke. Mari. Wana hatkalim. ماشي. شالوم روزيا نزلت نور سأت إنيك تلاقي برادة دي جريجا كل ورقة قدس أبقى ليا عزيزي دون دان إني برو كتا بريكس جريجا أبا برو؟ قرام بايك سنة جريجا أبا؟ جريجا كل ورقة قدس دابت هدية إني كرنا سيا هنيا جواب ya apa, simpan ya? Ya pulang tur saya ambil ya. Ini grup kita saya ya. Shalom Bapak Ibu. Ya oke, okay, baik. Saya ambil lagi, Bro. Bapak Ibu, kira-kira ini tempat apa? Ini pastor gereja Koptik, pakai baju hitam. Pastor gereja Koptik yang sebelah kanan kita. Ini pastor gereja Koptik. Dulu, sampai saat ini sebenarnya kita orang Koptik dibaptis di tempat sebelah. Jadi ini tempat pembaptisan, dibaptis. Tapi kalau sekarang kita dibaptis di ruang Maha Kudus, ada satu tempat setelah lain diselam di dalam air 3 kali. Ada doa. Setelah itu ada doa diselam di dalam air 3 kali. Biarlah kita turun juga, lihat. Jelas, bukan untuk melihat gereja. Karena gereja ada di sini. Ada di Milan, ada di Batam, ada di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Jadi kita datang ke sini karena tempat ini ada di dalam kita.
Tempat ini adalah tempat suci berhubungan dengan Alkitab. Yesus lahir di Bethlehem, Israel. Setelah itu ada masalah terjadi dan Yesus harus dibunuh. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi, bilang kepada Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Yusuf membawa Tuhan Yesus, masih kecil, anak itu sudah besar. Yesus waktu itu masih umur 2 tahun, belum 2 tahun. Maria, Yesus, Yusuf, mereka berjalan dari Israel, ketemu padang gurun, melalui padang gurun. Akhirnya mereka tiba di sini. Dari Israel ke sini dekat, siapa bilang? Dari Israel ke sini 700 kilo. Dipuja, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Sama-sama sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dari sini bisa? Dari sini aja. Di depan kota Jericho. Nanti kita mau ke Jericho, kita lewat sana juga. Berarti Bapak dan Ibu, hidup Yohanes sama persis seperti kelompok ini namanya Esen. Mereka merasa lebih suci,
karena itu mereka bangun kota di sini jauh di tempat gurun, maunya sendiri. Karena mereka bilang hidup sendiri itu bisa fokus dengan hidup suci, hidup Tuhan. Mereka seperti biarawan, hanya laki-laki, tidak pernah perempuan, tidak ada perempuan dalam mereka. Kurang lebih 300 sampai 400 orang anggotanya. Ya. Tidak pernah minum alkohol, tidak pernah merokok, tidak pernah apapun, tidak pernah. Mereka semuanya bersama-sama, Bapak Ibu. Sharing, seperti kooperatif, komuna. Tadi ada satu kata berkali-kali bulan bahasa Ibrani. Beahad. Beahad artinya bersama-sama, together. Siapa yang semua punya semuanya. Tidak ada yang punya sendiri. Lalu mereka menulis kitab suci terus. Yang tadi saya cerita, mereka takut waktu Romawi mabuk ini. Lalu mereka taruh dalam tempat yang seperti ini, Bapak Ibu. Kebayang itu taruh di atas gunung, di dalam gua alami cukup. Dan itu tinggal di situ 2000 tahun. Tidak ada yang tahu rahasianya. Tahun 1947 baru pertama kali ditemukan oleh gembala Bedouin. Ya, yang ada, yang dia jalan-jalan sama domba sama kambing di sini. Bedouin orang, dia orang gembala. Ya. Biasanya Bedouin orang gurun, tinggal di gurun, pindah-pindah. 47 istilahnya belum merdeka. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, replika dari seramik ya. Seramik mereka pakai seramik mereka sendiri ya. Seramik itu pasir yang ada di daerah itu dalam mati. Karena ada mineral yang pasirnya. Jadi mereka bisa itu seramik seperti ini Bapak Ibu. Terus di sini kita bisa lihat yang bisa kita beahat bersama-sama, semuanya bersama-sama ya. Ada kepala imam besar, imam itu kepala aliran, aliran namanya SNE atau ICMI. Kulit binatang, Bapak Ibu. Orang Yahudi pakai kulit binatang dan binatang yang halal. Maksudnya yang halal buat orang Yahudi boleh makan, boleh kulitnya buat kitab suci. Ya, itu seperti contohnya. Ini kulit dari sapi. Ya. Orang Yahudi biasanya buat kitab suci pakai kulit sapi atau domba atau kambing atau rusa. Rusa paling bagus, paling mahal. Dan ini Bapak dan Ibu seperti contohnya. Dari sapi ya, ini kulit bahasa Ibrani, kulit binatang kelaf, namanya kelaf. Kelaf itu khusus buat kitab suci. Dan tulisannya bahasa Arab, bahasa Ibrani yang lama. Nanti saya akan tambah cerita Bapak Ibu. Ini replika atau ini replika. Yang asli semua ada di Museum Israel di kota Yerusalem. Bapak Ibu, kita mau keluar sini lewat karena lewat yang bekas dari kota terus alat habis. Karena kita harus lebih cepat. Awas. Imagine life.
Bisa $1 dua orang bisa
ada kota kasih masuk $1, laki-laki atau perempuan sama. Lalu Bapak Ibu, kita kumpul 10 menit, 4 kali. Bahasa Ibrani, ya. Dulu ada taman kecil. Jauh di situ, sampai jauh di situ, Bapak. Dan itu semua disebut Thank you.
kedatangan kita bersama. Hujan di September, akhir September, hujan sedikit di Oktober, jadi rumput mulai tumbuh. Jadi di November ada semuanya, ada banyak rumput di sini, semuanya jadi hijau. Bapak Ibu, kapel ini namanya Kapel Malaikat. Kapel Malaikat dirancang oleh Antonio Berluzzi. Berluzzi tahun 1954 dibangun. Berluzzi dia merancang banyak juga jadi tanah suci. Saudara pergi sudah ke Galilea? Belum. Yerusalem ada. Air mata Yesus. Gereja segala bangsa juga. Gereja Hagia Sion. Ini Berluzzi. Melampangkan 14 generasi dari Bapak Abraham sampai Raja Daud dan 14 generasi dari Raja Daud sampai Yesus Kristus, tambah 14 stasi jalan salib di kota Yerusalem. Bisa dengar kan? Sekali lagi, di sini bintang perak menandai tempat kelahiran Yesus Kristus. Mau sentuh? Ada Nail di sini. Okay. Ini ya Bapak Ibu, ada gua. Di sini gua kelahiran Yesus Kristus. Di dalam pintangan ini tempat kelahiran, ada pintang. Ini diikatlah dan sebelah kiri.
tembora tapal. Kenapa disebut tembora tapal? Karena banyak orang Yahudi meratap di sini. Saya tidak mau cerita terlalu lama di sini karena saya lihat ada banyak yang tidak bisa tanam ke toilet. Anyway, kita akan naik ke atas dan di situ semua cerita tentang bait Allah tentang tembora tapal. Kenapa meratap di sini? Tidak meratap di tembora lain. Ini tembora barat namanya aslinya. Pak Anton jatuh, Pak Anton. Dorongan, Pak. Yang penting ada topi, gimana ada untuk kepala.
istri ngomong sama suamimu. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Peluk dia, hai suami istri, peluk dia, peluk dia. Jagai mereka daripada yang jahat. Biarkan keluarga mereka langgeng sampai kepada kekekalan, sehingga sampai Kristus menjemput mereka kali yang kedua kali. Berkati keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu yang membalut mereka semua, dan kasih-Mulah yang mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mau foto kedua-dua? Nanti joget-joget nih di sini nih kayaknya nih. Yuk, kita serah ya. Boleh jalan, Bapak Ibu? Oke. Kiara. Yosi. Yosi lah, Yosi lah. Ya. Bapak Ibu, ya, bisa ikut nyanyi, kita mau angkat benderanya. Ayo, sikap hormat semuanya, tegak. Ayo, tegak, hormat semuanya. Galau dis. Thank you.
ada ayo dan mosaik lantai semuanya itu dari gereja bisa. Berarti apa di sini Bapak? Waktu bisa. Mereka datang ke sini pertama kali. Mereka cari dan tanya sama orang lokal di sini di mana tempat.
masuk ke dalam, berdoa, untuk berdoa juga di dalam. Amin. Amin. Kita bersuka cita semuanya ya. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang ke itu murid pertama, tapi buat Yesus seperti anak pertama, anak sulung, karena itu dia menggantikan dia jadi kepala keluarga. Karena ini tempat motivasi yang kita lihat di sini, di mana Yesus bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba domaku. Tapi ini sekarang ada yang keluarga. Dan di tempat ini Bapak Ibu di sini bisa lihat ada batu, sebagian ada di dalam gereja. Baru ada di luar gereja. Dan menurut tradisi tempat di mana Yesus bersama-sama muridnya mereka bersama-sama sarapan makan ikan di tepi Danau Galilea ini. Dan itu Bapak dan Ibu cerita sesudah Yesus bangkit. Sudah pernah dibaptis? Tolong angkat tangan. Baptis ini. Baptis. Baptis. Sedih. Semua ya. Berarti ini baptis apa namanya ulang berarti sebenarnya rededikasi itu ya. Rededikasi. Baik, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ketiga berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya thank you.
dorong kerja aku juga. Tidur, jangan dorong-dorong. Oke, Bapak Ibu, tadi dari P dari parkiran yang ada di atas kita turun-turun baru masuk sini ke Travesta Center. Sorry ya. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan menuju ke nomor 1 yaitu pintu masuk. Tiket ada di saya semua. Nanti setelah diperiksa sama petugasnya, setelah dikasih lubang, baru saya akan membagi tiket satu persatu di situ. Berarti kita berbaris di sana ya. Nah, setelah kita masuk, berkumpul dulu sampai orang terakhir masuk. Saya dan Mbak Zia, saya akan paling depan, Zia akan paling terakhir. Saya akan berhenti di sini di tempat naik Delman. Kalau ada yang mau naik Delman PP, Delman dari nomor 1 sampai nomor 4. Di drop di nomor 4, nanti pulangnya dari nomor 4 dijemput balik lagi ke nomor 1. Tapi tergantung availability dan tergantung jam. Sama juga di situ. Jadi Bapak Ibu ini semuanya buatan manusia, dibahas dan sengaja dibikin bentuknya begitu kotak. Orang lokal yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun yang lalu, mereka nggak ngerti. Ini dulu ini apa? Ini begitu kotak pasti ini rumah. Tapi rumah aksesnya dari mana? Dari depan tidak ada pintunya, belakang pun tidak ada, kanan atau kiri tidak ada pintunya. Ternyata aksesnya ada dari atas, lubangnya ada di atas. Jadi, sebagai orang sederhana, mereka berpikir, wah ini pasti rumah makhluk halus, ini pasti rumah jin, ini pasti rumah setan. Sampai saat ini dikasih nama jin block, kotak jin, kotak makhluk halus, dari keadaan atau dari budaya Mesir. Di Mesir dulu, kalau ada orang meninggal, apalagi orangnya yang VIP atau orang elit, mereka biasanya bikin pilar di atas kuburannya dan menulis tentang orangnya, kehidupannya, dan yang lain-lain. Tapi kalau di sini cuma simbolnya aja, empat pilar artinya empat orang atau kuburan empat orang artinya. Kalau yang di atas namanya triclinium. Tri artinya tiga, clinium artinya kursi. Jadi namanya tiga kursi, kenapa? Karena di dalam ruangannya ada tiga kursi bentuknya kayak huruf atau U. Ini satu-satunya di sekitar kita di sini, beberapa ratus meter di sekitar, satu-satunya yang bukan kuburan. Bukan. Ini dulu dipakai sebagai ruangan tahlilan. Setelah memakamkan orang yang sudah meninggal, orang tua atau anak-anak atau saudara-saudari, orang yang sudah meninggal harus bikin tahlilan. Dan biasanya tahlilannya di situ. Dan mereka harus kasih makan dan minum untuk orang-orang yang datang untuk tahlilan. Jadi Bapak Ibu, budaya orang Nepatian tidak jauh beda sama budaya orang sini saat ini. Kami juga sama, kalau ada orang meninggal, rumah duka ya biasanya orang datang.
Pas Musa lagi di puncak Gunung Nebo dan bisa memandang, tapi tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Apa katanya di situ? Ini sesuatu yang penting sekali dan tidak ketahuan oleh 99% dari orang di seluruh dunia. Apa katanya Musa di situ? Katanya sakitnya tuh di sini. Harus serius. Kedua nih. Mungkin laut di bawah permukaan laut, kan? Jadi laut mati adalah danau, tapi karena cukup luas dan bergaram dipanggil laut. Nah, laut mati itu 420 meter. Kita di sini sudah 800 meter di atas permukaan laut. Nah, Bapak Ibu, dari ujung utara laut mati ke belakangnya ada bukit-bukit gunung-gunung. Dari situ kita bisa, kalau harinya cuacanya jelas dan di malam hari kadang-kadang kita bisa memandang kota Yerusalem dari sini. Coba kita lihat di sini, MN, Mount Nebo. Ke arah sana, Jericho. Yaitu.